Lepuk kok gorong-gorong metu. Eh kuro-kuro. Longa. Ada yang besar teman-teman. Iki gabus iki. Iki gabus iki. Gabus iki. Potong jalan. Mak, aduk iki. Iki. Berbahaya, teman-teman. Awas. Awas laga. Cukup berbahaya. Oke teman-teman, golek iwak semuanya. Kita akan lanjutkan nguras kita ya. Tadi kita habis nguras di sana yang paling bawah. Ini sekarang karena kita lihat ini di bendungan. Di bawah bendungan ini ada boknya juga teman-teman, dan ini di luarnya ya. Debit airnya juga sudah kurang banyak karena udah nunggu berapa jam tadi ya setelah dibendung. Maka sayang kalau kita tinggalkan. Sepertinya ikannya banyak teman-teman. Ini lagi disiapkan mesin-mesinnya nih. Pipa isapnya lagi dikit-dikit. Palingan juga kalaupun dikuras ini setengah jam udah kelar ya teman-teman ya. Biasanya ikan nilem atau lampam paitannya itu banyak kalau spotnya seperti ini. Sebab ini airnya air ngalir teman-teman. Biasanya banyak ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru nonton channel Golek Iwak ini, jangan lupa ya bantu like, share dan subscribe. Dan kita akan lihat ini. Akan dinyalakan mesinnya teman-teman. Nah, udah nyala teman-teman, mesinnya teman-teman. Kita tunggu ya, palingan juga setengah jam ini teman-teman. Kok gorong-gorong metu. Kayak kuro-kuro. Pak Lek sering ngecek bendungan ya. Ikannya. Aduh itu ikannya udah mencolok-mencolok juga. Sopul. Bendungannya sedikit bocor soalnya teman-teman. Dan lagi diperbaiki sama Bang Sisar dan teman-teman ya. Ini sedikit lagi teman-teman. Paling juga 15 menitan aja. Udah kelar lah ini habis ya airnya. Ikannya sejauh ini yang nampak tadi kan lele sama iwak kuta sama ikan-ikan putian lah. Tapi ya sebanyak-banyaknya ikannya maksudnya berapa itu kita nggak tahu nih karena belum habis airnya ya teman-teman. Ada yang besar teman-teman. Bergabus. Gabus. Gabus teman-teman. Apa itu? Iwaknya di dalam itu. Di bawah akar itu banyak teman-teman. Iwaknya teman-teman. Iwak laga rame ini ya. Iwak laga. Yang hobi iwak laga ini banyak teman-teman. Iwak laga. Ada udang. Waduh, ada udang nih. Udang. Udang. Wih, ini agak besar udangnya nih. Ada yang agak besar udangnya. Wah, mantap ini teman-teman. Wih. Udang. Malaka. Awas, tangkap lumpur. Iwak laga. Iwak utaknya banyak, teman-teman. Apa itu, Pak? Kaporas. Kaporas rame. Wah, kok malah banyak kaporasnya ya.
Wih, iwak semua teman-teman. Wih. 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 Iwak semua. Waduh. Waduh. Topul. Iwak besar. Panen-panen. Panen. Panen teman-teman. Panen iwak putih banyak teman-teman. Wih, banyak. Lele 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 lele. Banyak teman-teman. Apa ini? Link. Sasar. Tinggal nyiduk ya aja teman-teman. Kapus Pak, kapus. Ada kapus tadi Pak. Ikan tenggiri, ha. Wah, tenggiri Aceh, ya. Banyak teman-teman ikan putihnya teman-teman. Ramai pokoknya. Ikan bado, ikan bertanding. Iwak sopul, iwak aitan, iwak puta, campur lah pokoknya. Iwak. Kena kue. Ayo. Meruyuk. Saya sergejin di. Sergejin ya bang. Cepat. Ih kuiwat. Ini bang, bang. Kulile, lele bang, lele, lele ku, malah, mampu. Malah buat di lele. Ayo beli. Menaik ni. Potong jalan. Boleh kapus. Nanti kapus sih mau. Yang kini. Tadi. Ah. Yang kini itu. Galah saudara-saudara udang galah. Udang galah ini. Udang galah. Galah nih. Udang galah. Tangan telur. Tadi, mencalat. Mencalat. Udangnya banyak teman-teman. Wah ini karena akibat apa ya? Bocor itu di atas. Cepat dia airnya nambah. Nanti kapus ya. Nang kono elek sik nang jero lumpur pasir itu. Saya seren di yang dasar seser. Ayo iki bang seser bang. Iki bang bang. Seser bang. Waduh waduh waduh. Kapusin dilek. Kurang petuk kapus sih. Apa bang? Lele. Di dia. Itu dia. Ah, dijeru. Udah dijeru dia nya. Dijeru dia udah dijeru. Waduh, airnya nambah lagi dah. Iki gabus iki. Iki lele lele. Iki gabus iki. Gabus iki. Gabus teman-teman. Ayo. Ayo. Wah, lumayan. Suami nenek ngubur-ngubur. Lumayan lah. Hampir selengan ya, teman-teman. Masih banyak lagi tapi masih dalam air ya karena dari bu itu dari apa bendungan kita itu bocor. Kapus tapi nggak pala liar lagi. Tapi jangan dok. Nah kalian kamu cekel. Iya. Iya. Gede. Wih. Oh banyak. Banyak. Bisa obo. Gak selesai. Nah. Oke, kita kan gigi. Lele. Oh, ada rongnya, teman-teman. Naik mana, Lek? Naik. Cuma sih, tok. Pikir, oke. Acungan.
apa? Sajungan. Ada yang suka kepiting? Nih. Itu ketarik. Wae. Seneng. Ini wae. Ah. Ala usung. Apa iya? Lele gule lele ya. Lele Bang ya. Ya, usung ya. Kan lele. Pas. Iku lele gua. Ge wang wang. Tak kena ni. Tak kena. Ha. Ayo. Nak lumpur ke bang? Wak putian yang banyak teman-teman ya. Kalau ikan lelenya enggak begitu banyak. Palingan juga tadi 3 ekor atau 2 ekor ya. Malah mangani udang. Udangnya lumayan teman-teman. Udangnya sedang-sedang. Udang cepe. Kalau udang ini kalau yang seneng ya, enggak pala digoreng teman-teman. Langsung aja dimakan bisa ya. Makanan siput ya, tanpa diolah. Ala-ala Korea lah gitu. Waduh, habis minyaknya. Lele. 2 spot baru habis ini minyaknya ya. Termasuk irit lah. Lele. Siap, eneng meneh. Eneng. Mangga eneng kita. Eneng. Gali. Pasti saya. Eneng, aku jadi. Enggak putar itu dari di sini. Iya. Gapus eneng tapi saya ngendok. Nah, itu kan. Lagi gapus ini. Temukku. Nah, ketemu dia gapus ini. Lele. Kontol. Kirain. Iki. Ketiring. Balik. Liwak iki. Iya, neng. Iku jempol. Ikai. Iya. Jempol. Neng, Rik. Neng, Bang. Iya. Apa, Lek? Lele. Lele lah kakak kerap kabusmu wedi iki gak ngono iki. Ah, durung kita kabus jalan terwedi. Mak aduk iki. Iki. Oke. Berbahaya, teman-teman. Awas. Awas laga. Cukup berbahaya. Iya. Lumayan besar teman-teman lelenya. Ini kalau lele koli, lele parut ya. Ini tadi kalau tak gitu aduh. Sunat. Tambah gede gabus sih. Kalau lele koli segitu udah ukuran indukan teman-teman ya. Nah, jak berantem sama ikan gabus ya. Weh, pelan-pelan. Ah. Ini. Kene. Lulu. Nah, isonyo. Isonyo kedewe. Lot. Nah, kita mulai ke situ. Ini kita. Kita pindah lagi kita. Pindah ya. Kapa cek pindah ke Toba. Wah, mendungnya lumayan teman-teman, ini kita bongkar ya. Kita akan pulang. Ini bendungan hasil karya kita ya. Kalau enggak digini kan enggak bisa teman-teman. Bakalan jebol ya. Kalau hanya mengandalkan tanah, ini karena kita pakai terpal, maka dia bisa bertahan ya.
walaupun kita nguras sampai berjam-jam. Tendangan airnya udah kayak tsunami itu, teman-teman. Kita siap-siap akan pulang ya, teman-teman ya. Jadi bendungan juga udah kita jebol. Terpalnya udah kita gulung. Dan suasananya nih. Mendung-mendung, panas, begitulah. Tapi untung aja udah kelar ya. Dan ini pendapatan kita untuk hari ini, teman-teman ya, 3 spot. Kalau ditaksir, aduh. Kurang lebihnya sekitar hampir 9 atau 10 kilo lah, teman-teman. Taksir, Rek. Aneh enggak? 9 atau 10? 9 kilo ya. Soalnya ini tempatnya untuk ember cat sekitar 20-an kilo ya, teman-teman. Itu separuh ikannya. Jadi kurang lebihnya sekitaran gitulah ya, 9 atau 10 kilo ya, teman-teman ya. Terima kasih ya. Udah nonton acara golek iwak kita ini sampai selesai ya. Kita akan pulang ke rumah karena sudah mendung, teman-teman. Itulah kendala kita setiap hari ya. Di sini lagi musim hujan, teman-teman, soalnya. Jadi ya hampir setiap hari kalau udah sore begini ya mendung, bahkan kadang hujan, teman-teman. Jadi spot banyak yang banjir. Ini kita inisiatif memang nguras spot yang air ngalir gini supaya banjirnya itu tidak terasa ya. Kalau spot air tergenang maka akan kelihatan airnya itu bertambah banyak, teman-teman. Ini kita siap-siap akan pulang ke rumah, teman-teman ya. Oke, teman-teman golek iwak semuanya, saatnya kita akan pulang ke rumah karena hari juga udah sore banget dan udah mau hujan ya, teman-teman ya. Itu penghasilan kita lagi di pagi-pagi, teman-teman. Satu orang kisaran sekitar 2 kilo ya, karena taksasi sekitar 9 atau 10 kilo, teman-teman ya. Terima kasih buat like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di acara golek iwak. Kapus, kapus lu, kapus.